Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat saya Dato' Roslan Hasan selaku pengacara majlis dan juga merupakan ketua bahagian Bersatu Bentong. Yang saya hormati, yang berhormat, sahabat saya yang berhormat Datuk Ustaz Idris Ahmad, Naib Presiden PAS yang juga merupakan ahli parlimen Bagan Serai, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Amzad Hashim, ahli parlimen Kuala Terengganu, sahabat-sahabat saya Datuk Tun Faisal Ismail, merupakan jurucakap Sekretariat Selamat Malaysia, saudara Cikgu Bat, Pusi MN Negeri Sembilan, Cikgu Bat ni satu. Dia asyik panggil Kak Mas, Kak Mas. Dia ingat dia muda sangat. Kan? Tapi saya cakap dengan kereta, saya tak puas hati betul. Cikgu Bat panggil saya Kak Mas, Kak Mas. Bila saya tanya dia balik tadi, oh, betul lah dia umur 45. Saya baru 4. Terlepas pula. Saya tua sikit je, sikit daripada dia. Yang saya hormati juga, saudara Daud Ibrahim, yang awal tadi berucap. Susah kalau lepas berucap selepas Daud Ibrahim ni. Kan? Jadi dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah izin dan inayahnya dapat kita sama-sama berkumpul pada hari ini. Ada pula Datuk Roslan bagi pantun, air kopi ada cacing. Tak ke orang kalau bagi minum kopi kan dia dah takut nak minum? Betul tak? Cakaplah. Anak asing belaga pipi, undi dacing dapat DP. Akan sedap bunyi itu. Kan? Tuan-tuan datang daripada Melaka, pantun ni senang aja dalam kepala. Kapal dagang dari seberang sarat muatan kayu meranti. Dari Lumut tadi saya datang untuk bertemu dengan orang Feza yang baik hati. Kalau tidak kerana bulan, dulu bulan mengambang penuh. Tapi sekarang ni bulan bila dengan bersatu lagi hebat mengambang dia. Kalau tidak kerana bulan, tidak terbit matahari tinggi. Kalau tidak kerana orang Felda ni, tuan-tuan dan puan-puan, tidaklah saya dan kawan-kawan datang malam ni. Tepuklah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya memang daripada Lumut tadi. Pagi tadi, saya bergerak daripada Kuala Lumpur pergi ke Lumut sebab menemankan speaker untuk tengok kapal LCS. Balik daripada Lumut, turun ke Kuala Lumpur, kawan saya ambil, datang ke Felda ni. Jadi hari ni berjalan je kerja. Sampai tengah malam ni pun berjalan juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita hadir hari ni adalah untuk sama-sama memberikan semangat, sama-sama memberikan galakan kepada warga Felda untuk sama-sama dalam Dun Pelangai ini untuk mengundi pada hari Sabtu ni, tuan-tuan dan puan-puan. Hari Sabtu ni adalah merupakan waktu yang kritikal. Betul lah tadi tu yang Pak Daud bagi tahu. Pentingnya untuk semua mengundi Perikatan Nasional. Kita tahu, walaupun dalam kemah ni dah penuh, yang kat tepi ni pun ramai orang. Kita tahu, belakang ni tepi kiri kanan atas pokok semua ramai yang menyorok. Ramai yang tak nak tunjukkan muka. Tapi tak apa. Kalau tak tunjukkan muka, tak apa. Kalau orang bagi beras, ambil. Kan? Saya dengar sini, seorang sampai dapat 2 kampit beras. Betul ke? Padan orang Masjid Tanah tak dapat beras. Orang cakap YB sekarang ni bukan setakat beras je yang tak dapat. Gula pun saya terpaksa, kami terpaksa beli yang premium. Dahsyat orang Masjid Tanah beli yang premium. Sebab apa? Sebab tak ada dah bekalan gula. Minyak belum kata lagi. Minyak paket pun dah payah nak beli. Jadi inilah yang dinamakan Kerajaan Madani. Betul ke tuan-tuan dan puan-puan? Allahuakbar. Jadi sebab itulah hari ini kita tengok kerajaan ini ditakbir oleh kerajaan apa? Bukan setakat mahal dah ni. Tapi hari ini dipimpin oleh kerajaan kakitokrasi. Apa itu kakitokrasi? Kerajaan yang kurang pengalaman, kurang kepakaran, kurang panduan. Tapi dia buat sesuka hati dia. Yang inilah ini. Yang dipimpin oleh PMX. Yang dipimpin oleh PMX. Yang dibantu oleh siapa? Timbalan Perdana Menteri dia. Zahid Hamidi. Sekarang nama baru Zahid Hamidi yang mana? Zahid Hamidi DNAA. Orang kampung dulu tak tahu apa benda DNAA. Hari ini sebut Zahid Hamidi DNAA. Bukan kita sebut, orang kampung yang sebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
Daripada tak tahu, semua orang jadi tahu. Sebab itu hari ini, pakcik, makcik, kakak, abang, adik, kakak, dengar ni baik-baik. Saya pun dulu orang UMNO. Kawan-kawan saya kat bawah ni pun ramai yang UMNO. Tapi kita buat keputusan awal. Kita dah nampak apa yang berlaku apabila Zaid Hamidi menjadi presiden. Bukan tak sayang. Sayang dulu. Ni ha yang berdiri depan tuan-tuan dan puan-puan. Ketua Puteri UMNO Malaysia dulu. Tapi akhirnya saya tinggalkan parti dan bersama dengan Parti Bersatu. Di bawah sekarang Panji Perikatan Nasional. Dan kita lihat hari ini. Apabila berada di bawah Perikatan Nasional, kita lihat banyak kepincangan yang berlaku di bawah pentadbiran PMX. Dia bagi tahu, PMX ni dah angkat sumpah jadi Perdana Menteri daripada bulan berapa, tuan-tuan? Daripada bulan November. 24 hari bulan November 2022. Bulan depan nak masuk November. Dah nak masuk setahun dah, tuan-tuan. Dah nak masuk, tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan dapat, apa yang tuan-tuan rasa? Boleh rasa tak? Rasa apa? Rasa apa? Rasa menyampah? Rasa hampa? Masya Allah. Kan? Sampaikan orang dia bagi tu. Sabar lah. Belum sampai setahun. Bagilah masa. Bagilah ruang pada PMX. Bagi masa ruang pada PMX untuk tadbir Malaysia. Nak tahun dah bang oi. Perdana Menteri Thailand 22 Ogos angkat sumpah jadi Perdana Menteri Thailand. Tak sampai berapa minggu, dia dah umum dah paket rangsangan ekonomi untuk orang Thailand. Anak muda usia 16 tahun, dia dah dapat 10,000 Thai baht, sama dengan 1,300 duit Malaysia, untuk dijanakan balik dalam ekonomi. Dia bagi potongan apa untuk harga minyak, bagi moratorium. Kerana apa? Hari ini seluruh negara berhadapan dengan masalah ekonomi. Kita tahu. Perikatan Nasional tahu. Tapi kita nak tengok kerajaan madani ini dipimpin oleh pemimpin yang boleh menjaga rakyat, yang boleh menjaga ekonomi, yang boleh memberikan harapan kepada negara. Bukannya hanya bercakap politik, politik, politik. Sedangkan dia adalah merupakan pemimpin utama negara. Tak kisahlah kalau kau nak berpolitik dalam negara. Ini orang buat wawancara dekat luar negara. Wawancara orang putih. Orang yang hebat tu yang wawancara dia. Orang tanya lain, dia jawab lain. Contoh, kau dah makan belum? Dia jawab, tadi aku keluar dengan Dak Leman. Dia tak jawab soalan. Kalau sekali tanya macam tu tak apa. Sekali tiga kali, kau dah makan belum? Dia cakap, tadi aku naik kereta, pergi ke kedai bedah, beli telur. Maksudnya dia tidak menjawab. Contohnya begitu. Apabila ditanya tentang perancangan kerajaan madani tentang hal ekonomi negara, sedangkan dia baru saja bercakap dan juga membentangkan kajian separuh penggal di Parlimen Malaysia. Yang ini Perdana Menteri yang kita ada. Adakah Perdana Menteri ini yang kita banggakan? Seluruh dunia memandang kepada beliau. Dan ini Perdana Menteri yang asyik main politik. Buka mulut aja. Dia tak cakap, tuan-tuan yang cakap. Saya tak cakap. Tuan-tuan yang cakap. Buka mulut aja. Buat dia cakap bohong. Saya tak cakap. Saya ulang. Buka mulut aja. Kalau rakyat Malaysia pun boleh memainkan perkara itu. Perkara itu yang dilihat, dilabelkan pada seorang pemimpin utama negara, apa maknanya, tuan-tuan? Tak malu ke? Betul tak? Sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita merayu sangat pada orang pelengai, pada orang Felda ini, supaya hari ini bagilah kepada Cikgu Kasim yang mewakili Perikatan Nasional untuk diberikan undi kepada beliau. Agar kita dapat menjadi, kalau kata kita makan, kita dapat memberikan satu tekanan yang kuat di Dewan Undangan Negeri. Dan jangan bagi ruang pun kepada mereka ini. Mereka ni nampak aja cium mulut PH dengan UMNO. Tapi sebenarnya mimpi lain-lain. Betul atau tidak? Betul. Betul. Tengok saja apa yang berlaku.
dalam konvensyen persidangan DAP. Zahid Hamidi dengan bangganya pegang bendera DAP. Apa sudah jadi? Mungkin kerana nak menjadikan harmoni perhubungan antara UMNO, BN dan juga PH. Sebab itulah dia terpaksa berbuat demikian. Dan hari ini kita amat bertuah sebab kawan-kawan semua pakar-pakar yang hebat dalam memberikan penerangan, memberikan cerita dan juga semangat, dan juga yang kadang-kadang boleh bagi rahsia jugalah. Diorang ni saya pun tak tahulah. Tun Faisal ni, Cikgu Bat ni, tak mana dia dapat dokumen, tak mana dia dapat cerita. Tapi bila cek, betul lah. Betul. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan perempuan, saya minta tolong. Dulu saya bertanding di Tanjung Bidara. Saya kalah 364 undi dengan Ketua Menteri Melaka yang menggulingkan Ketua Menteri Melaka. Tuan-tuan kenal? Kenal? Saya kalah kepada Dato' 364 undi. Sedangkan kerusi Tanjung Bidara itu adalah merupakan kerusi yang paling selamat dalam negeri Melaka. Dulu pada tahun 2018, tapi pada tahun 2021 saya kalah dengan beliau. Hanya tipis saja 364. Kerana apa? Ramai anak muda yang tidak balik pulang mengundi. Itulah saya menyeru supaya tuan-tuan dan perempuan yang ada dekat sini, tolonglah. Tolong telefon anak-anak, telefon anak buah, telefon bini-bini. Kalau ada yang ramai bini, suruh dia balik. Balik. Suruh dia balik, bagi tahu tolong balik mengundi. Ini selain daripada buah durian banyak kat tepi jalan, balik kampung. Sebab ini adalah waktu yang kritikal. Kalau tidak suka, kalau tidak setuju, kalau tidak berapa selesa dengan pentadbiran kerajaan, kita tolong ubah. Kita tahu ramai orang UMNO kat sini. Terima kasih kerana orang UMNO datang pada ceramah pada malam ni. Bagi tepukan pada mereka. Tapi saya minta tolong, tak cukup dengan tuan-tuan dan perempuan datang saja. Tapi kita nak undi daripada tuan-tuan dan perempuan, nak undi daripada anak-anak buah, nak undi daripada saudara mara dan keluarga dan juga sahabat-sahabat, untuk pastikan. Kerana apa? Satu undi itu juga sangat-sangat berharga. Besok kalau dah kira undi, pukul 6 dah tutup dah dia punya peti undi, malam dah mula kira, jangan kita tepuk dahi apabila kita sikit lagi. Janganlah kita berkira. Sebab hari ni tak pernah berlaku orang berebut nak beli beras. Tuan-tuan tak sedih ke tengok? Kita ada sawah padi tapi beras tak ada. Kita ada tebu, gulanya tak ada. Kita ada kelapa sawit, minyaknya tak ada. Tak ke sedih? Yang berlaku itu, yang paling ramai menjadi mangsanya adalah kita. Apabila kita bercakap tentang soal agama, tentang soal Melayu, tentang soal Islam, mata-mata banyak memandang, telefon direkod akhirnya di soal siasat. Bukan kita, orang kebanyakan. Pemimpin tertinggi Perkara Nasional, Tansi Media pun turut dipanggil untuk memberikan keterangan. Kerana apa? Dia bercakap tentang soal Melayu, dia bercakap tentang soal. Jadi ini dah tak ada kebebasan dah pada kita. Ini ke yang sedangkan negara ini, perlembagaan persekutuan semua menetapkan itu semua adalah keistimewaan yang perlu kita ada. Sebab itulah tuan-tuan dan puan, saya benar-benar berharap, terutama sekali orang perempuan ni tengok senyap gitu. Tapi penangan orang perempuan ni cukup. Saya minta yang orang lelaki pun jangan keluar mudi seorang-seorang. Heret sekali bini. Kalau yang bini pun tengok laki tak mau keluar mudi, heret dia orang. Pergi mengundi. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Semoga Perikatan Nasional diberikan kemenangan di bumi pelengah ini. Dan kita menang dan memberikan kemenangan yang bergaya seterusnya dapat memperkukuhkan Perikatan Nasional di bumi pahang ini. InsyaAllah. Saya rasa saya tak nak bercakap panjang lagi. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat semua yang sudi menjemput saya pada malam ini. Dan saya doakan kemenangan ini akan membuatkan kita lebih istiqamah
untuk kita sama-sama mempertahankan bangsa kita, negara kita, agama kita dan seterusnya kampung kita ini. InsyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Takbir. Sekian.